Hai, okay, selamat datang ke channel saya. Ha, okay, sekarang ni siapa kenal buah ni? Ha, siapa kenal buah ni? Ha, ni kalau orang Malaysia panggil adalah buah binjai. Ha, buah binjai. Kalau Indonesia ataupun negara lain panggil, saya tak tahu. Okay, ha, so this is dia ada bau dia tau. Memang bau dia satu rumah. Ha, kalau dia start masak. Tapi masak-masak pun dia still masam. Masam manis sikit je. Ha, okey. Buah ni banyak yang kata sesuai untuk dibuat sambal, sesuai untuk digoreng belacan ke, sambal dengan belacan ke, itu resepi masing-masing. Tapi ini saya sanggup beli sebab susah nak cari. Dekat sepanjang saya dekat KL ni, saya pernah dua kali je tengok buah ni dijual. Satu dekat jalan Melaka tu. Kalau kita ikut dari Port Dickson ke? Ha, dari Port Dickson ke? Ha, kalau ikut jalan-jalan lalu-lalu kat belakang tu kan tak guna tol kan? Ha, ada gerai buah dekat situ. Ha, situ saya pernah jumpa buah ni. Ha, lepas tu second time ni dia. Ni kali kedua saya terjumpa buah ni. Saya memang beli. Ha, sebab saya dari saya kecil saya mak saya buat satu resepi ni. Dia buat jeruk jeruk binjai. Dia letak ni, dia tumbuk cili dengan garam, lepas tu dia sapu. Okey, kalau nak tahu macam mana resepi mak saya tu, makanan favorite saya kalau dimakan, kalau sudah cukup matang jeruk ni, makan dengan nasi panas-panas, sedap sangat. Okey, jom. Okay guys, ini adalah bahan-bahan dia. Cili, garam. Okay, cili dengan garam ni saya simpan serentak dalam mesin batu. Okay, ni saya kena berdiri tau. Kalau tak, nanti pedas tu, pedas cili tu masuk dalam mata, dalam mercik pula kan. Okay. Ha, ni sekarang kita mula menumbuk. Ikut sedang ya. Okey, sambil-sambil kita menumbuk-numbuk cili ni, saya nak ceritalah. Ini bab kata orang dah kan. Kata orang kalau tak nak apa tu cili tu merecik, kena campur sekali dengan garam supaya cili tu tak melompat-lompat, katanya lah. Okey, untuk bahagian cili kita settle. Sekarang ini saya nak tunjuk pula macam mana potong buah binjai tu dengan kita parut dia punya biji tu. Okey guys, stay tune. Okey, buah binjai ni sebelum kita potong, kita kena cuci dululah. Cuci dulu, lepas tu tos dia, pastikan kulit dia kering ya. Okey. Macam ni. Tapi ikut ikut kreativiti masing-masing ya. Kalau macam saya, saya cuba potong dia panjangnya, tapi kalau terlalu besar mungkin macam tu terlalu besar kot. Kalau dia panjang macam tu, kita belah dua. Okey. Okey guys, dah siap. Sekarang ini saya nak tunjukkan macam mana kita parut biji dia. Nanti saya tunjukkan apa kegunaan biji dia ya. Okey, kita pakai parut yang ni lah, pink-pink lah gitu. Okey. Okey guys, mula-mula ni dia macam ni kan. So, kita kopek dulu. Ambil dia punya betul-betul biji tu.
macam ni lah yang dah dikopek tu. Ha, rupa dia macam ni ya. Okey guys, lepas tu kita start parut dia. Ha, okay guys, biji dia saya dah parut. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita buat jeruk tu. Okay guys, mula-mula kita letak cili. Sebab cili ni tadi kan dah campur sekali dengan garam. So garam kena banyak lah ya. Okay, lepas tu baru kita taburkan biji parut biji binjai itu tadi. Lepas tu baru kita tutup macam ni. Kena ada pasangan tau, dia mesti tutup macam ni untuk dia punya dia punya garam cili tu dia meresap dalam isi binjai itu. Ha, macam tu. Ini resep, memang resepi daripada mak saya lah. Sebelum saya buat konten ni, memang saya minta resepi dengan mak saya dulu. Ini memang favorite saya guys. Kalau makan dengan nasi panas-panas, oh sedapnya. Apalagi dengan nasi tradisional kami Lumbawang kan, nasi bungkus panas-panas, makan dengan dengan jeruk binjai ni. Oh, rasa dia pedas, masin, masam. Memang terbaik. Okey, jadi yang lebih-lebih parut biji ni saya taburlah. Tabur dekat permukaan dia, campur sekali. Sebab ni kalau dia ada kasam, dia punya biji, parut biji ni memang sedap guys. Dia ada rasa kelak-kelak sikit, ada campur-campur dan masam-masam dengan dia punya isi tu kan. Aduh, memang sedap. Okey guys, dah siap. Ha, ini dia jeruk kira jeruk pekasam buah binjai. Okey, macam ini dia. Ha, tengok. Okey. Kita simpan ni selama 4 ke 5 hari ataupun 1 minggu. Sudah boleh makan ya. Okey, selamat mencuba. Bye bye.